tes yep. tes tes Test. Yep. Test. Test. No test. yep test test. Test, 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 test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, how are you? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat dan aman ya. Tetap uh, stay ini ya, stay safe ya. Uh, hari ini dalam satu jam ke depan, uh, apa yang akan kita lakukan adalah uh, ini overview. Bagaimana kita akan melakukan TOEFL tovel ini? Uh, tes yang akan datang ya. Jadi selama satu jam satu jam ini kita akan melihat apa sih itu TOEFL, terus juga strategi-strategi TOEFL-nya apa saja, dan juga contoh-contohnya berikut strategi-strateginya. Ya. Jadi satu jam ini benar-benar kita manfaatkan dengan sangat-sangat betul ya. Walaupun nanti ada banyak waktu ya setelah ini nanti bisa terus kita belajar lagi lihat lagi di buku-buku TOEFL yang lain atau di aplikasi-aplikasi sekarang sudah banyak ya aplikasi-aplikasi TOEFL ya di Google Play bisa kita download. Jadi kita bisa latihan di sana melanjutkan dari sini. Jadi dari sini itu kita akan mengcover view TOEFL-nya itu apa, strateginya mungkin lebih dibilang ini strategi yang strategi cepat gitu ya. Biar kita kalau udah kepepet, jadi eh, bolehlah kita pakai strategi-strategi ini gitu ya. Jadi istilahnya. Uh, jurus kepetet mungkin dia ya. jadi bisalah kita uh, pakai gitu ya terus juga contoh-contoh dan juga latihan-latihannya oke okay, kita mulai dari slide yang pertama itu definisi TOEFL ya TOEFL definisi TOEFL ini uh, di sana di slide sudah bisa dilihat Oke, okay, kita di slide 3. Okay, ini slide yang kedua, tadi sudah kita jelaskan outline-nya itu apa saja yang akan kita bahas ya di sini yaitu definisi TOEFL, strategi-strategi TOEFL itu bagaimana, kemudian juga terakhir kita akan melakukan latihan ya tentang contoh-contohnya. Dan kita lanjut ke slide ketiga. Definisi tadi, ya, toefl apa itu? Toefl mungkin ada yang sudah pernah, ya, mengikuti tes ini, atau juga ada yang baru juga, ya, mengikuti tes ini. Jadi, kalau yang sudah pernah mungkin kita uh, warming up lagi mengingat lagi apa yang sudah kita lakukan dulu ya. Kalau yang belum uh, ini pengenalannya bahwa TOEFL itu adalah test of English as Foreign Language ya di sana kurang S-nya ya. Test of English as Foreign Language. Jadi maksudnya apa? Ya karena kita bahasa Inggris di Indonesia ini masih bahasa asing ya maka tes yang dipakai adalah ini TOEFL ya. Begitupun sebaliknya orang Inggris juga kalau mau tes bahasa Indonesia mereka juga pakai tes yang sama ya atau apa namanya UKBI gitu ya. Jadi sama aja karena kita butuh sertifikatnya ya, sertifikatnya bisa untuk segala hal ya. Jadi kita nggak hanya sekedar melakukan tes ini, kemudian juga hanya sekedar untuk ah ini cuma syarat saja, tidak ya. Jadi sertifikatnya ini bisa kita pakai untuk apapun juga nanti ya ketika kita mau apa Otomatis, syarat yang utama mungkin untuk ujian sidang dan sebagainya di kampus. Kemudian, kalau kita sudah lulus juga nanti sertifikat ini bisa berguna ya bagi bagi kita, baik itu untuk melamar pekerjaan, ya, baik itu untuk melanjutkan studi lagi. Kalau kita mau lanjut lagi ke pasca sarjana, biasanya ini pasti diminta ya untuk sertifikat ini. Dan maksimalkan skornya ya, karena rata-rata untuk tes yang diminta ini 450 atau 400 sekian ya, gitu. Jadi kita maksimalkan sebaik mungkin untuk skor TOEFL ini. Kemudian di slide selanjutnya ada jenis-jenisnya. Jadi ada tiga jenis uh, tes ini. Yang pertama ada IBT atau internet base ya, kemudian CBT computer base dan yang terakhir paper based TOEFL ya. Jadi yang akan kita pakai ini mungkin di IBT di IBT sekarang ya, internet based TOEFL ya. Karena kita pakai aplikasi untuk tes yang sekarang. Walaupun biasanya kita PBT paper based TOEFL ya, kita memakai uh, apa? pensil 2B kalau sekarang sudah tidak diperlukan lagi. Jadi kita langsung berbagai apa melalui aplikasi internet based TOEFL. Jadi itu yang harus kita siapkan. Kemudian selanjutnya, lalu apa saja nanti yang akan ada di dalam tes ini? Ada tiga jenis yang akan diteskan dalam TOEFL ini. Yang pertama itu listening comprehension, kemudian structure and written expression, kemudian yang terakhir adalah reading comprehension. Jadi masing-masing ini uh, ada bagian-bagiannya ya. Untuk listening comprehension kita mendengarkan audio nanti ya ada suara percakapan yang pertama short conversation di sana percakapannya singkat ya antara si A bilang apa, si B bilang apa, lalu si C bertanya apa yang mereka percakapkan, apa yang mereka bicarakan. Jadi singkat satu percakapan satu pertanyaan kemudian beres gitu ya. Nah, setelah itu biasanya dari nomor 1 sampai nomor 20-an, nanti nomor 20 lanjut ke sini adalah kita masuk ke part B. Di sana ada longer conversation. Sama, percakapan juga. cuman ini agak panjang. A bilang apa, dijawab oleh B, kemudian A bilang lagi, B bilang lagi, nah terus begitu ya. Dan ini pertanyaannya nanti dari C ini tidak hanya satu pertanyaan untuk satu percakapan ini. Bisa tiga atau lebih pertanyaan ya untuk satu percakapan ini. Jadi ini long conversation ya. Jadi uh, kita harus benar-benar uh, fokus nanti untuk mendengarkannya. Yang bagian 4B ini karena lama percakapannya. Kemudian 4C di sana ada talks di sana sama. Cuman bedanya ini panjang juga. Bedanya ini talks ini monolog ya. Jadi hanya seorang nanti seorang yang berbicara. Mungkin seperti saya begini berbicara terus. Ya nanti setelah dia selesai berbicara ada juga pertanyaan. Dan pertanyaannya more than three ya. Ada lebih dari tiga juga bisa tiga, empat, dan lima gitu ya. Jadi kita juga harus tetap fokus. Beres di sana, kita listening comprehension beres ya. Lanjut lagi nanti ke bagian yang kedua, yaitu structure and written expression. Nah bagian ini mungkin sudah sering kita menghadapi soal-soal bahasa Inggris yang seperti ini. Karena biasanya dari mulai kita mempelajari bahasa Inggris dari SD SMP SMA selalu aja ada soal-soal grammar kan ya. Nah inilah yang berhubungan dengan grammar-grammar di sini structure and written expression ya. Jadi ada dua jenis juga di sini. Biasanya dari nomor satu itu sampai nomor dua puluh itu soal structure yaitu abcd-nya ke bawah dan kita milih jawaban yang benar. Sebaliknya untuk yang bagian dua di sana ada written expression. Nah untuk bagian kedua ini abcd-nya ke pinggir. Sebaliknya kita pilih jawaban yang salah untuk yang bagian dua ini. Beres di sana, ini mungkin sekitar 40 butir soalnya ya. Kita lanjut ke bagian yang terakhir, ada reading comprehension. Ini jumlah soalnya banyak sama dengan yang pertama dengan listening ada 50 soal. Dan juga ini soalnya teks ya, bacaan-bacaan nanti ada pertanyaan dari apa yang disebutkan di teks tersebut, di bacaan tersebut. Biasanya pertanyaan-pertanyaan tentang main idea dan yang lain-lain ya. Oke. Okay. Beres, waktunya ini 50 menit untuk session yang ketiga. Jadi kalau kita total-total dari session yang pertama, kedua, sampai yang terakhir ketiga ini mungkin akan menghabiskan waktu dua jam kurang ya, sekitar dua jaman. Oke, okay. lanjut. Di slide berikutnya ada skor TOEFL di sana. Yang paling bawah di sana ada 310, Nah, yang paling atas di sana ada 677. Jadi kalau kita betul semua tidak ada yang salah skornya 677. Walaupun ya nah di sini bedanya toval dengan tes yang lain ya walaupun kita uh, tidak betul semua uh, dalam hal ini mungkin salah semua atau hampir salah semua tetap kita dapat skor ya skornya 310. Tapi optimalkan kita uh, jangan sampai ada di skor 310 ini ya lebih baik di atasnya ya. Oke. Okay. Karena biasanya untuk apa? Untuk syarat tadi ya, untuk syarat apa pekerjaan atau apapun itu di atas 300 itu untuk persyaratannya. Nah itu definisi-definisi ya tentang TOEFL tadi seperti apa. Sekarang kita langsung maju ke slide yang berikutnya itu What are strategies in answering TOEFL? Jadi bagaimana sih strategi-strateginya untuk menjawab TOEFL-TOEFL ini? Bagaimana kalau kita sudah ke PPT? Ini waktu. Uh, sudah bentar lagi, dikit lagi gitu. Jadi uh, kita memang harus uh, gerak cepat ya. Kita harus gerak cepat, jangan sampai uh, terlalu banyak uh, berpikir ya. Maka uh, bagaimana caranya? Pakai strategi-strategi yang ini gitu. Biar biar kita uh, cepat cepet gitu ya untuk menjawab soalnya. Jadi nggak apa-apa di sini menjawab salah pun tidak akan ada pengurangan skor. Jadi jangan takut uh, ah ini nggak mau dijawab takut dikurangi skornya enggak. Ya di TOEFL ini enggak ada pengurangan skor. Jadi yang dihitung itu adalah jawaban yang benar saja. Oke. Kita mulai di slide yang ke-14 ya. Kita mulai di listening comprehension. Ini ya, apa latihannya. Nah, di slide yang ke-14 slide 14 ada contoh di sana. Ada contoh listening ya. Ada contoh nanti soal-soal sesi yang pertama yaitu mendengarkan ya listening comprehension yaitu yang bagian a tadi yang short conversation. Lanjut lagi pak di bagian apa slide yang ke 14 belas. Oke ya lanjut lagi. Oke ini. Nah nanti kita akan melihat seperti ini. Di bagian tesnya itu ada empat option A, B, C, D ya. Ini adalah jawabannya. Jadi kita mau pilih jawaban yang mana? Antara A, B, C, ataupun D nanti. Yang A di sana ada he the lesson didn't matter. Yang B ada he couldn't learn the lesson. Yang C ada he learned a massive number of details. Yang D ada he didn't like most of the lesson. Kalau bisa, sebisa mungkin ya kita tuh baca dulu ABCD ini tuh baca dulu. Sebelum audionya itu muncul, sebelum audionya diperdengarkan, kita baca dulu ABCD-nya. Lo biar apa? Agar kita bisa memprediksi. Kita bisa memprediksi kira-kira ini yang akan ditanyakan apa ini akan yang akan dibicarakan dalam percakapan mereka itu apa? Nah, nanti kita sudah bisa memprediksi. Kalau kita lihat dari ABCD yang sudah kita baca tadi, ada ya di A ada lesson ya. Yang di B juga ada lesson, ada learn juga. Lesson kan pelajaran ya. Learn itu mempelajari kan. Kemudian di C juga ada learn lagi, ada mempelajari lagi. Di D juga ada lesson. Berarti dua kunci ini, dua kata ini sebagai kunci yaitu apa? Mempelajari dan pelajaran ya nah jadi kita sudah bisa uh, menerka-nerka pasti apa yang akan mereka bicarakan ini tentang mempelajari pelajaran nah oke okay. dan kita coba ya coba sekarang kita dengarkan audionya seperti apa oke okay, mulai number four did Bob memorize every detail in the chapter he wasn't able to master the lesson. What does the man say about Bob? Oke, okay, seperti itu jadi uh, pertanyaannya ya. Kira-kira jawabannya yang mana? Yang A, B, C atau D? Atau mau kita ulangi lagi? Satu kali lagi. Kalau lagi latihan boleh ya, kita ulangi ya. Tapi kalau nanti pas tes itu hanya dikasih kesempatan satu kali ya. Tidak ada kesempatan kedua kali ya untukmu ya. Jadi ini hanya Uh, latihan ya, jadi kalau lagi latihan, oke okay. kita mau dua kali, tiga kali, empat kali, oke okay ya. Uh, kita satu kali lagi ya, coba dengarkan baik-baik. Nanti kalau yang, kalau saya bilang, yang pilih A siapa, coba raise hand ya. Di sana kan ada raise hand ya. Oke, okay, terus yang pilih B siapa, silakan raise hand juga. Yang pilih C siapa, silakan raise hand juga gitu ya. Oke, okay, coba kita ulangi satu kali lagi audionya. Number four did Bob memorize every detail in the chapter? He wasn't able to master the lesson. What does the man say about Bob? What is the man say about Bob? Apa yang laki-laki itu katakan tentang Bob tersebut? Laki-laki kan, men kan pertanyaannya ya. Berarti nanti kita fokusnya di suara laki-laki. Tadi suara laki-laki ada di yang pertama atau yang kedua? Suara laki-laki tadi. Oke, saya coba saya uh, ini ya, saya coba uh, panggil Indri Feriawati. Tadi suara laki-laki Indri ada di yang pertama atau di yang kedua? Kedua ya, oke okay, good. Nah jadi kalau untuk TOEFL ini uh, biasanya ya biasanya kita itu lebih banyak ditanyakan di suara yang terakhir, di suara orang kedua maka. Kalau kita udah kepepet, ini panjang banget sih ngobrolnya. Nggak apa-apa, cuekin aja orang pertama. Kita fokus ke orang kedua, ya. Orang ketiga cuekin juga, ya. Enggak, ya, orang, -orang ketiga nanti pertanyaan. Oke, kita mulai. Uh, jadi jawabannya yang mana tadi si, si perempuan bilang di Bob Memorize Every Detail in the Lesson in the Chapter. Kata si orang A ya kata perempuan tadi. Did Bob memorize every detail of the chapter of the lesson. Si B bilang yang laki-laki tadi uh, apa? Coba diulangi, Pak sekali lagi. Number four. Did Bob memorize every detail in the chapter? He wasn't able to master the lesson. What does the man say about Bob? Oke. Okay. Itu uh, yang dikatakan oleh Bob. He wasn't able to master the lesson. He wasn't able to master the lesson. Wasn't berarti singkatan dari apa? Ada yang kalau ada yang tahu singkatan wasn't itu coba raise hand. He wasn't able to master the lesson katanya. Wasn't berarti kan singkatan dari ada ada notnya kan? Berarti was was not kan? Berarti artinya apa? tidak ya. He wasn't able to master the lesson. He wasn't was not. Dia tidak able. Able itu apa? Ability. Apa tuh? Dari kata apa? Ability, kemampuan berarti able mampu. Berarti dia tidak mampu. Tidak mampu apa? Master the lesson. Master itu apa? Master the lesson, menguasai lesson, menguasai pelajaran. Nah, kita lihat di ABCD ini yang bermakna, he wasn't able to master the lesson. Dia tidak mampu menguasai pelajarannya. Yang mana? Yang A, B, C, atau D. Yang A. Oke, okay, itu jawabannya ya. Yang C ya. Apa? Atau yang B? Yang B ya, jawabannya. Oke, okay. he couldn't learn the lesson. Maksudnya apa? Kok yang B jawabannya? He, dia, couldn't, could not, ya sama dengan was not sama artinya tidak ya cuman couldn't ini could dari kata apa dari can kan can could bentuk lampunya he couldn't, dia tidak mampu sama dengan apa sama dengan wasn't able karena tadi apa able tadi bermakna kemampuan kan berarti wasn't sama dan ini sama nah Jadi dalam TOEFL ini carilah jawaban-jawaban yang tidak sama suaranya, tapi apa yang sama maknanya. Jadi kita jangan terjebak karena banyak sekali jebakan-jebakan Batman ya di TOEFL ini. Jangan sampai kita terjebak di suara yang terdengar oleh kita apa di ABCD-nya ada. Justru itu salah biasanya ya. Maka carilah kira-kira yang memang yang tidak ada diucapkan tapi maknanya sama. Biasanya itu jawabannya. Itu kalau kepepet ya. Kalau kepepet itu udah nggak ada lagi ide uh, apa ya apa ya. Jadi langsung aja Wah oh, tadi nggak ada kata-kata ini di bagian di bagian yang B ini hiku dan lesson, udah langsung aja pilih gitu kalau kepepet ya waktunya udah mau habis kita tinggal langsung pilih yang B ya oke okay. jadi seperti itu nanti soal listening itu yang bagian yang pertama kemudian di slide selanjutnya kita ke slide number uh, 16 ya strategi yang pertama di slide 16 oke okay. Nah, strategi yang pertama adalah fokus on the last line. Fokus focus on the last line itu maksudnya apa? Tadi sudah kita jelaskan bahwa kita, kalau sudah kepepet, nggak apa-apa, kita nggak mendengarkan orang pertama. Kalau sudah kepepet, ya, tapi sebisa mungkin kita tetap dengarkan dari yang pertama sampai kedua, ya. Tapi kalau udah kepepet, oke, okay, nggak apa-apa, dengarkan orang kedua saja. Fokus on the last line, maksudnya. Yang diucapkan oleh orang kedua ini apa biasanya itu yang ditanyakan. Oke, kita lihat di optionnya. di sana yang bagiannya ada there is plenty to eat, yang b ada the refrigerator is broken, the food isn't in the refrigerator, he is not sure if there is enough. Kita udah baca nih abcd-nya. Sebisa mungkin kita baca dulu abcd-nya sebelum kita mendengarkan audionya ya seperti tadi. Kira-kira apa yang akan mereka bicarakan di sana? Ada plenty to eat, ada eat, eat apa? makan. Oke, okay, good. The refrigerator is broken refrigerator. kulkas ya. Kemudian the food isn't in the refrigerator. food, makanan. Kemudian juga he is not sure if there is enough. Oke. Okay. Yang paling banyak di sana dua kata, apa? eat sama food, ya. Kemudian ada refrigerator, itu kuncinya. Jadi ada makan, makanan, kulkas. Ada makan, makanan di kulkas, ya. Pasti itu yang akan mereka bicarakan. Oke, okay, siap ya. Kita dengarkan lagi audionya. Number ten. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator is about to burst. What does the man mean? Okay, apa, kira -kira? Tadi si perempuan bilang di orang yang pertama. Do we have enough food in the, uh, for our guests in this evening? Do we have enough food? For our guests in this evening, kata orang pertama tadi, "Do we have enough food? Apakah kita punya cukup makanan?" kata si orang pertama tadi. Untuk tamu-tamu kita nanti, si pria menjawab, "The refrigerator is about to burst." Katanya, "The refrigerator is about to burst." Kulkasnya hampir burst. Maksudnya apa tuh burst itu? Kulkasnya hampir uh, meledak. Nah, hati-hati di sini. Maknanya tidak makna yang literal ya, tidak makna yang sebenarnya. Makna yang sebenarnya bahwa kulkasnya itu meledak atau gimana atau membudal gitu enggak ya? Enggak. Tapi maksudnya the refrigerator is uh, about to burst itu maksudnya adalah kulkasnya itu hampir meledak, hampir membudal itu maksudnya apa? Maksudnya bahwa di dalam kulkas tersebut sudah penuh dengan makanan. Jadi hampir hampir berhamburan keluar. Jadi udah penuh banget kulkasnya dengan makanan. Nah, itu jawaban pria bahwa kulkasnya itu, refrigeratornya itu penuh dengan makanan kita, jangan sampai terjebak di kata refrigerator, karena kata yang sering kita dengar di sana adalah refrigerator. Nah justru apa? Kalau kita sudah kepepet, balik lagi, hindari kata refrigerator itu, hindari kata yang sering kita dengar, karena itu bukan jawabannya. Refrigerator is about to burst, nah kita tadi dengarnya refrigerator, kulkas burst, meledak. Oh, berarti kulkasnya rusak dong. Yang B dong jawabannya. The refrigerator broken. Bukan. Ya, karena maknanya bukan makna yang sebenarnya tadi. Bukan literal meaning bahwa maksudnya kulkasnya hampir meledak tadi adalah sudah penuh dengan makanan di dalam kulkas tersebut. Jadi hampir meledak kulkasnya. Berarti ada banyak sekali makanan kan di dalam kulkas tersebut. Nah, itu maknanya. Berarti jawaban kita yang mana? Yang A, B, C, atau D? Coba acungkan tangannya kalau A satu jari, yang B dua jari, yang C tiga jari, yang D empat jari. Yang maknanya bahwa di dalam kulkas tersebut ada banyak makanan. Apakah A? Yes. Oke okay, Nurul. Oke okay. uh, Farida. Oke. Okay. Jadi jawaban kita, iya. Yang yang A, yaitu there is plenty to eat padahal tidak ada kata-kata ini tadi kan ya di dalam audio tersebut tidak ada plenty tidak ada eat kan tapi maknanya sama yaitu there is plenty to eat ada plenty ada banyak ada banyak to eat untuk dimakan maksudnya ada banyak untuk dimakan apa ya ada banyak makanan di dalam kulkas tersebut oke seperti itu focus on the last line fokus kita di bagian orang kedua ya kalau kita sudah kepepet tadi ya oke itu strategi yang pertama masih ada strategi selanjutnya Strategi selanjutnya adalah di slide yang ke-18. Di slide 18. Nah, strategi yang kedua ini adalah choose answer with synonym. Tadi jadi pilihlah jawaban yang sinonim, yang maknanya sama, yang maknanya sama. Jangan yang suaranya sama. Tadi suara sama dari refrigerator banyak ya. Hindari kita tapi yang kita pilih apa? Sinonimnya, yang maknanya sama. Oke, kita praktekkan sekarang. Yang A ada there is enough soup. Yang B ada the spices are adequate. C, settings the soup to salty. Yang D, the man should add more salt and pepper. Kira-kira mereka sedang meng mengobrolkan apa di sini? Di sini ada soup, ada spice, ada bumbu-bumbu, ada adequate, enough sama artinya ya cukup. Kemudian juga ada sup juga di C, ada salty dari kata salt ya. Apa tuh salt itu garam kan ya? Salty berarti keasinan. Yang D the man should add more salt and pepper. Ada salt juga, ada garam juga, ada pepper juga. Oke, Itu bumbu-bumbu kan. Salt garam, pepper bumbu juga. Nah, berarti mereka lagi ngomongin apa di sini? Apa? Sup kan ya. Mereka lagi ngomongin sup. Apakah supnya itu seperti apa? Di sana ada garam di sana ada garam, ada bumbu-bumbu, ada pepper, ada merica dan yang lain-lain ya. pasti mereka lagi ngomongin bumbu-bumbu yang ada dalam sup tersebut atau sup tersebut ada hubungannya dengan bumbu-bumbu tersebut. Oke, okay, jawabannya walaupun sudah ada Number kita seven. lihat nanti ya. Okay. Should I add more? Uh, kita oke. Okay. Nah, jadi yang harus kita pilih adalah choose answer with sinonim pilihlah jawaban yang maknanya sama, bukan suaranya sama ya. Sudah kita baca ABCD-nya, sekali lagi saya ingatkan baca dulu ABCD-nya sebisa mungkin sebelum audionya keluar ya nanti. Kita udah baca ABCD-nya bahwa di sana ada sup, ada garam, ada bumbu dan yang lain-lain berarti ini bicara tentang sup dan gambar dan bumbu-bumbunya kan. Oke. Sekarang kita coba dengarkan. Pakai praktekkan strategi dua strategi yang sudah kita pelajari. Tadi strategi pertama apa? Fokus on the last line. Gak apa-apa kita fokus di bagian orang kedua saja. Kemudian strategi yang sekarang, choose answer with synonym. Pilih jawaban yang maknanya sama. Kita pakai dua strategi tersebut. Nanti kita lihat jawabannya apa. Oke, okay. sekarang kita coba dengarkan audionya ya. Number seven. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, okay. apa si woman tadi bilang apa? Orang kedua aja. Fokus on the last line. Fokus on the last line. Fokus di orang kedua saja. Coba kita sekali lagi ya audionya. Kita sekali lagi. Number seven. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. Oke. Okay. What does the woman mean? Oke okay, jelas ya, jelas ya. Oke. Okay si orang kedua tadi, tadi suara yang kedua tadi suara laki-laki atau suara per, suara laki-laki atau suara perempuan? Satu suara laki-laki, perempuan suara kedua. Karena pertanyaan tadi what is the woman? The woman mean, berarti kan perempuan. Tadi suara perempuan ada di yang pertama atau di yang kedua? Pertama atau kedua? Kedua ya. Oke, ini ya betul. Dan yang lainnya. Oke, okay. jadi suara perempuan tadi ada di bagian yang kedua dan dia bilang apa? No, no, I think there is enough katanya. No, I think there is enough. No. Berarti maknanya no. Tidak. I think menurutnya, menurut dia, menurutku there is enough. Ada sudah cukup menurutku. Berarti yang maknanya sudah cukup apa? Sudah cukup apanya coba? Kalau kita kira-kira di sana ada sup, ada bumbu-bumbu Berarti maksud si wanita ini sudah cukup, sudah cukup apanya? Apakah sudah cukup supnya? Satu atau sudah cukup bumbu-bumbunya? Dua. Satu atau dua? Sudah cukup supnya atau sudah cukup bumbunya? Satu atau dua? Oke, Eka. Uh, ya, dua ya. Dua yaitu bumbu-bumbunya ya. Jadi, no, I think there is enough maksudnya bumbu-bumbunya sudah cukup. Nah, kalau itu jawabannya berarti yang mana? Yes, yang bagian B ya, yaitu the spices are adequate. Spices itu apa saja? Ya tadi, bumbu-bumbunya tuh. Salt sama pepper ya. Adequate, adequate ini apa? Sama dengan enough. Artinya apa? Cukup. Sudah cukup. Enggak salty, tidak keasinan dan juga tidak uh, apa? sour, tidak hambar dan yang lain-lain. Oke. Itu strategi yang kedua, choose answer with synonym ya. Dua strategi sudah kita pelajari. Yang pertama tadi apa? fokus on the last line, fokus di bagian orang kedua saja. Kemudian strategi yang barusan adalah choose and with sinonim, pilih jawaban yang maknanya, bukan suaranya, yang maknanya sama. Kita lanjut ke strategi yang ketiga. Ada di slide 23. Di slide 23. Nah ini strategi yang selanjutnya yaitu eh similar sound sudah disebutkan tadi ya bahwa eh wait, hindari hindari apa yang harus kita hindari similar sound suara yang sama justru harus kita hindari di jawaban kalau kita sering kata-kata uh, tersebut di audio iya kalau sering tersebut berarti itu kayaknya mau menjebak kita harus curiga ya karena lagi-lagi di TOEFL ini banyak jebakan jadi kita harus waspada ya apalagi jebakan-jebakan yang similar sound ini jebakan-jebakan yang suaranya sama jadi kalau kita udah kepepet nggak tahu sama sekali ini yang diomongin ini apa bahasanya udah bule ya terus juga cepat dia ngomongnya gitu kan terus juga ini kan bahasa asing buat kita terus kita ini juga ada apa waktunya tuh udah tinggal beberapa detik lagi langsung aja karena kita udah kepepet kita cari aja ini kayaknya di bagian yang option A ini kayaknya nggak pernah diucapin di audio tersebut ya udah kalau kita udah kepepet pilih aja yang A ya karena 80 persen 90 persen mungkin biasanya ya biasanya benar ya tapi sebisa mungkin balik lagi sebisa mungkin kita bisa mengikuti dari mulai awal sampai akhir ya biar maknanya dapat gitu ya tapi kalau udah kepepet balik lagi kalau udah kepepet pakailah jurus yang ini yaitu endpoint similar sound hindari suara yang sama kita lihat di optionnya yang bagian A di sana ada 20 pair of shoes are on sale 20 pair of shoes are on sale ada 20 pasang sepatu sedang di obral ya sedang on sale yang B the shoes sales clerk spend 20 dollar on pairs ya, ada dia menghabiskan 20 dolar ya untuk harga sepatunya yang bagian C the shoes cost 20 dollar. harga sepatunya 20 dolar kemudian yang bagian D the shoes could be repair for 20 dollar. sepatunya bisa diperbaiki seharga 20 dolar apa yang sedang mereka obrolkan di sana. Dolar atau sepatu? Dolar satu, sepatu dua. Dolar atau sepatu? Satu atau dua? Satu dolar, dua sepatu. Kira-kira yang sedang mereka obrolkan apa? Atau dua-duanya, satu dan dua? Satu dan dua? Ya, betul. Ya, bisa ya. Bisa, bisa saja mereka sedang, meng, apa, sedang mengobrolkan, sedang memperbincangkan sepatu dan di sana juga ada harga sepatu tersebut mungkin tentang dolar tadi ya. Apa, ada, ada 20 tadi ya, ada 20 uh, dolar ya. Balik lagi, avoid similar sound. Hindari, hindari suara yang sama ya, hindari suara yang sama. Oke, kita praktekan tiga strategi yang sudah kita pelajari. Fokus on the last line, fokus di suara orang kedua, Choose answer with synonym, pilih jawaban yang maknanya sama. Kemudian yang ketiga, avoid similar sound. Hindari suara yang sama. Kita praktekkan yang tiga tersebut. Oke, kita mulai audionya. Number six. Do you want to take a look in the store? You bet. The shoes are on sale for $20 a pair. What does the man mean? Oke, okay, nah itu kita fokus di bagian orang kedua. Karena pertanyaannya, apa pertanyaannya juga tadi what is the man ya, mean, berarti suara laki-laki tadi kan ada di bagian yang kedua ya. You bet, katanya ya. The shoes are on sale for $20 dollar a pair, katanya begitu ya. You bet. The shoes are on sale for $20 dollar a pair. Jangan kejebak di bagian yang A. Kenapa? Di sana ada apa? Ada on sale. Bukan. Apa yang kita dengar? tidak selalu itu jawabannya. 20 pair of shoes are on sale, bukan. Jawabannya bukan itu. Ya. Karena kalau kita lihat uh, you bet the shoes are on sale for 20 dollar a pair katanya. Pasti karena sepatunya lagi diobral nih, 20 dolar saja. Maksudnya itu, kata si pria itu. Iya, saya mau ke toko itu, saya mau beli sepatu itu. Karena ini lagi obral nih, sepatunya harganya 20 dolar. Itu maksudnya. Sinonimnya di bagian A bukan. 20 pair 20 pair kalau di A, ah, bukan 20 dolar. Masuk si laki-laki kan tadi apa? 20 dolar, 20 dolar. Bukan 20 pairs of shoes, bukan 20 pasang. Kalau 20 pairs berarti kan 20 pasang. Nah, di sana maknanya berbeda. walaupun suaranya hampir sama kan ada 20 ya ada on sale ada sus juga ya 20 pasang sepatu sedang diobral bukan ya kita nggak tahu yang diobral sepatunya ada berapa pasang tadi. Nggak tahu kan yang jelas yang kita tahu bahwa ada sepatu yang sedang diobral dengan harga 20 dolar. Yang B, juga bukan ya. Yang mau menghabiskan uang untuk sepatu kan bukan si penjaga sepatunya ya, tapi kita sebagai pembeli. Yang C, the shoes cost 20 dolar. Sepatu itu harganya 20 dolar. Betul atau salah? Satu betul, dua salah. Coba, Coba ditunjuk aja, satu jari aja. Kalau satu jari berarti betul. Dua jari berarti salah yang C ini. Satu atau dua? Satu berarti benar. The shoes cost $20. The dua berarti salah. A, sepatu tersebut harganya $20. Satu benar, dua salah. Iya, yeah. Ya, oke. Okay. Banyak yang angkat satu ya Iqbal angkat satu ya terus juga uh, Nurul ngangkat satu ya. Kemudian juga siapa? Dan yang lainnya ya. Ini banyak sekali ya. Ini bagian yang terlihat ada Iqbal, Nurul dan yang lain-lainnya. Ya, itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah avoid Zimmerman. Sawna hindari bahwa jawabannya adalah benar yang C. The the shoes cost 20 dolar. Harga sepatunya itu 20 dolar gitu kan. Kalau yang dia salah karena tidak ada repair di sana repair sepasang, repair tadi memperbaiki. Tidak ada perbicaraan, perbincangan tentang perbaikan sepatu. Nah ini kan repair, ini kan mirip-mirip kan, mirip-mirip dengan dengan pair tadi ya. Jadi kita jangan sampai terjebak di sana di bagian yang D. Oke, kita udah dapat tiga strategi. Lanjut ke strategi yang keempat. Number 6. Di ada di ada di slide 22. Nah, oke, okay. strategi yang keempat adalah dua conclusion about who, what, and where. Maksudnya apa? Nah, tadi itu sebabnya kenapa kita harus baca dulu ABCD-nya sebelum mendengarkan audionya. Untuk ini, untuk mengkonklud, untuk menyimpulkan, menyimpulkan apa kira-kira pertanyaan yang akan muncul nanti? Apakah yang dari 5W1H ini apa? Apakah who, siapa, what, apa, where? di mana atau mungkin when, kapan atau mungkin how, how many, berapa banyak, how much, berapa banyak juga berapa harganya gitu kan. Nah, kalau kita udah baca abcd-nya, kita sudah bisa menyimpulkan. Kita bisa conclude pertanyaannya dari 5W 1H ini yang akan muncul apa, ya. Kalau kita lihat di A on a playground, di B in a parking lot, di C ada at a zoo, di D in a photo studio. Ini keempat-empatnya apa? Waktu atau tempat? Waktu atau tempat? Waktu atau tempat? Yes, Elsa. Tempat ya. Tempat, ada playground, ada parking lot, tempat parkir, at a zoo kebun binatang dan juga studio foto kan? Nah, ini karena semuanya tempat, kita sudah bisa menyimpulkan pertanyaannya akan muncul dari 5W 1H itu apa? apa apakah what ataukah where what atau where yes tita elsa lagi yang kemudian ahmad ya ya yaitu pertanyaan yang akan muncul adalah where karena ini semua kan tempat ya nah tinggal kita melihat mereka sedang memperbincangkan atau mereka sedang ngobrol ngobrolin apa nih tentang tempat ini apakah sedang atau mereka sedang ada di mana nih ngobrolnya ini apakah mereka sedang ada di tempat bermain playground atau mereka sedang ada di tempat parkir atau mereka sedang ada di zoo di kebun binatang atau sedang ada di studio foto oke kita praktekkan empat strategi sekaligus yang pertama tadi apa fokus on the last line fokus di bagian yang terakhir orang kedua ya yang kedua sinonim ingat pilih jawaban yang maknanya bukan suaranya yang sama karena yang strategi yang ketiga tadi adalah avoid similar sound hindari suara yang sama kemudian yang keempat ini simpulkan kira-kira pertanyaan yang akan muncul apa dari 5 w 1 h yaitu sudah kita simpulkan yang akan muncul adalah where ya oke kita mulai audionya number six did you get pictures of the lions yes and now let's go to the other side of the park I want to see the exotic birds. Where does the conversation probably take place? Oke, okay, sudah kita bisa tebak nih jawabannya. A, B, C atau D? A, B, C, D. Ingat sekali lagi, kita jangan sampai terjebak oleh similar sound, suara yang sama. Kita coba sekali lagi audionya ya. Number six, did you get pictures of the lions? Yes, and now let's go to the other side of the park. I want to see the exotic birds. Did you get the? Picture? Where does the conversation probably take place? Did you get the picture of the lion? Kata si tadi? Yes, katanya. Let's see other part. I want to see the exotic bird. Katanya. Jadi, apakah kamu sudah memotret uh, singanya? Yeah. Tidik -tidik tadi uh, saya ingin lihat lagi burung-burung yang indah, yang luar biasa. Kira-kira jawabannya A, B, C, D. Oke, okay, banyak yang begini ya, banyak yang begini ya. Maksudnya apa? Tiga ya, tiganya enggak begini, enggak begini aja ya, enggak begini. Oke, okay, tiga ya, oke, okay, tiga ya, oke, okay, sip ya. Jawabannya adalah at a zoo ya di kebun binatang kenapa? Tadi kita dengar ada did you get the picture of the lion? Ya, ada kata apa? Singa ya, ada kata lion ya. Oke. Loh, kan tadi ada kata picture, Pak. Kalau ada kata picture pun harusnya di de dong, ada foto studio. Di studio foto harusnya kan ada, di sana karena ada picture, Pak. Ini picture ini kan hubungannya dengan lion. Nah, kalau itu kita terjebak karena kita baru mendengarkan sebagian atau kita tidak mencari sinonim tadi tidak mencari persamaan makna ya kalau kita menjawab di studio foto kan nggak mungkin di nggak mungkin apa nggak mungkin di studio foto ada ada singa beneran kan ya itu ya kemudian juga di playground juga nggak mungkin kan di taman bermain masa di sana banyak anak-anak ada singa di sana kan kemudian di tempat parkir juga ya di tempat parkir burung mungkin iya ya tapi singa janganlah ya Oke, jadi jawabannya benar yaitu di bagian yang C ya, at a zoo. Mereka sedang ada di kebun binatang. Kita lanjut ke strategi selanjutnya. Number 6. Ah, di strategi yang kelima, ada di slide ke-27. Uh, sorry. Di slide ke-24. Listen for expression of agreement. Jadi yang kita dengarkan selanjutnya adalah expression of agreement. Agreement dari itu maksudnya apa? Dari kata agree ya, setuju. Agreement berarti persetujuan ya. Jadi kita lihat apakah si B ini orang kedua ini setuju enggak dengan orang pertama? Itu yang akan ditanyakan nanti. Si orang pertama bilang bla bla bla, menurutnya begini begini begini. Nah, menurut si B ini, si B ini setuju enggak dengan orang pertama? Dengan yang dibilang oleh orang pertama ini si B setuju enggak? Gitu. Nah, kita dengarkan itu. Oke, okay. oke, okay. kita lihat. Ini kira-kira si orang pertama dan orang kedua ini mau ngobrolin apa? Di bagian A ada party, this party hasn't been any fun atau di sana ada party, ada juga fun. Berarti ada pesta, ada fun, menyenangkan. Yang bagian B ada he wonders if the woman enjoy herself, ada enjoy, menikmati, ya. Kemudian bagian C ada he wants to know what she said, dia pengen tahu apa yang she, apa yang si wanita itu said, katakan. Yang bagian D, he is enjoy himself tremendously. Enjoy lagi ya, berarti menikmati juga. Nah, berarti di sana ada tiga kata kunci untuk jawaban kita nanti ketika kita mendengarkan audionya. Yaitu ada kata party, pesta, ada fun, menyenangkan, ada kata enjoy. Sama, menyenangkan dan juga menikmatinya gitu kan ya. Oke, kita dengarkan audionya sekarang. Apakah si B ini setuju atau tidak? Number five. This party certainly has been fun. I'll say. What does the man mean? Apa? Tadi si man ini bilang apa? I'll say, katanya. I'll say. Si perempuan tadi bilang, this party certainly has been fun. Katanya, this party certainly has been fun. Pestanya sangat fun, sangat seru ya pestanya seru pestanya menyenangkan pestanya seru kata si wanita tadi si pria bilang di orang kedua tadi bilang dia I'll say. Maksud I'll say itu dia setuju atau tidak setuju. Dia setuju atau tidak setuju ketika dia bilang I'll say. Si pria ini dia setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Bahwa pestanya menyenangkan. Setuju atau tidak? I'll say dia bilang. Iya banyak yang mengacungkan satu jari berarti setuju ya. Ya, I'll say berarti maknanya setuju atau sama halnya dengan I agree, ya kata lain dari I agree, ya. Jadi setuju juga maknanya. Jadi tidak tidak selalu I'll say ya untuk makna setuju ini. Bisa saja dia bilang I agree atau uh, yang lainnya ya. I think so. Dia bisa bilang juga seperti itu ya. I think so. Menurut saya juga begitu. Nah itu juga berarti bermakna sama ya. Ya berarti dia setuju. Kita sudah tahu bahwa orang kedua ini setuju dengan orang pertama, kan? Berarti jawaban yang maknanya setuju bahwa pestanya itu menyenangkan, yang mana yang pertama atau yang kedua, yang ketiga atau yang keempat, A, B, C, atau D. Apakah this party hasn't been any fun at all? Ingat, kita jangan terjebak di bagian yang A. Di bagian yang A, hampir semua ada kata-katanya: partinya ada, pestanya ada, funnya menyenangkannya juga ada binnya juga ada tadi cuma yang membedakan apa yang a dengan jawaban si uh, pria tadi di bagian a ini ada negatif yaitu apa iya betul hasen ya has not berarti tidak kan sebaliknya berarti walaupun ada binnya nah kita jangan terjebak di sana bahwa pestanya ini tidak menyenangkan sama sekali bukan itu karena jawabannya adalah pestanya menyenangkan. Oke, yang a kita eliminasi, bukan jawaban kita. Yang b, he wonder if the woman enjoy herself. Dia mengira-ngira, maksudnya si laki-laki tadi. Uh, apakah si wanita ini uh, menikmati pestanya? Kok dia masih mengira-ngira, bukan, ya? Karena dia memberikan jawaban antara setuju dan tidak setuju. Kita eliminasi bagian yang b. Yang c, he wants to know what she said. Laki-laki itu ingin mengetahui apa yang si wanita katakan, bukan? Laki-laki tadi memberikan statement bukan pertanyaan, ya. Laki-laki tadi memberikan statement bahwa I'll say, saya setuju. Setuju apa? Bahwa pestanya menyenangkan. Nah, kalau kita sudah mengeliminasi tiga, A, B, C sudah kita eliminasi, yang D nggak perlu lagi kita baca, ya. Berarti Number sudah five. pasti apa? Sudah pasti itu jawabannya, yang D, ya. Kenapa begitu? Ya untuk menghemat waktu, ya. Karena kan ini waktunya singkat, cepat, ya, untuk topol ini. Kalau A, B, C menurut kita sudah salah semua, langsung aja pilih yang D, nggak usah dilihat lagi dan kita move on langsung ke nomor selanjutnya ya. Oke, okay, good. Lima strategi. Kemudian uh, itu ya. Yes. Jadi ada kita punya lima strategi untuk apa? Untuk uh, listening comprehension tadi ya. Harus diingat tadi ya, yaitu fokus the last line, ya kita fokus di bagian orang kedua, kemudian juga sinonim ya, kemudian juga apa? Tadi hindari avoid ya, similar sound, suara yang sama ya, kemudian juga apa lagi? Uh, draw conclusion ya simpulkan pertanyaan yang akan muncul tadi apa ya dari 5 w 1 h nya itu dan yang terakhir yang kelima ini adalah apa yaitu listen for expression of agreement ya jadi dengarkan apa persetujuannya ya apakah si bagian orang kedua ini setuju atau tidak dengan orang yang pertama itu strategi-strategi untuk listening ya sama kita bisa juga praktekkan di bagian yang long conversationnya di sini seperti ada di slide ini nih di slide ke 28 nah akan seperti ini nanti di slide ke 28 ya di bagian long conversation ini slide ke 28 oke lanjut lagi slide-nya di slide ke 28 oke ini direction-nya kemudian lanjut lagi nah akan seperti ini kalau tadi kan kita singkat-singkat ya A bilang apa, B bilang apa, C nanya. Kalau ini enggak. Narator bilang, si men bilang apa, woman bilang apa, men bilang apa, woman bilang apa, terus begitu. ya. Jadi agak panjang percakapannya, makanya pertanyaannya pun tidak satu. Pertanyaannya bisa tiga dan lebih gitu ya. Tapi tetap kita praktekkan strategi yang tadi, yang lima strategi tersebut ya. Oke, kita lanjut sekarang ke bagian yang kedua yaitu structure and written expression. Kita sudah beres bagian listening comprehension, kita bagian ke grammar sekarang, structure and written expression. Yaitu soal-soal grammar. Oke, kita lihat di slide yang 31. Skill yang pertama ya, yaitu harus bagaimana kita bahwa di ada di slide ke 31 di sana untuk menjawab bagian yang kedua di soal TOEFL ini ya di bagian soal TOEFL ini yaitu uh, structure and written expression skill yang pertama adalah be sure the sentence has a subject and a verb. Nah, be sure the sentence has a a subject kalau an s has an s and a v ya maksudnya di sana itu punya sub S itu subjek ya, V itu verb ya. Subjek berarti subjek ya. Kemudian verb itu berarti kata kerja ya. Pastikan bahwa kalimat tersebut ada subjeknya, kata kerjanya juga ada. Karena itu kalimat ya. Kalau tidak ada subjek berarti belum kalimat, kalau tidak ada verb juga itu belum kalimat. Nah, ini pasti kalimat di sini. Nah, kita lihat contohnya di sana. Pastikan bahwa kalimat tersebut ada subjek dan kata kerjanya. When titik-titik the conference When, kapan, titik-titik, the conference, konferensinya, yang A the doctor attended, yang B did the doctor attended. yang C the doctor will attend, yang D the doctor's attendance, harus ada subject dan juga harus ada verb. Yang A ada subject nggak di yang A di sana? Ada subject nggak? Ada. subjeknya apa? Dokter. Oke. Okay. Ada verb nggak? Ada kata kerja nggak di sana di bagian A? Ada juga yaitu attend ya menghadiri subjek ada kata kerja ada berarti yang A ada dong jawabannya belum tentu kenapa karena kalau kita lihat di b di the doctor attend sama di bagian b juga dokternya ada attendnya juga ada ya subjeknya ada filmnya juga ada oke di c pun sama dokternya ada attendnya juga ada yang d dokternya ada attendance dan nah berarti dia bukan ya karena B tidak ada kata kerja attendance kehadiran kata kata benda berarti bukan kita eliminasi yang B jadi pilihan kita antara A B dan C yang mana ingat bahwa yang namanya kalimat itu tidak selalu kalimat statement tidak selalu kalimat pernyataan tapi bisa juga kalimat pertanyaan yang ditandai dengan apa Kalimat pertanyaan ditandai dengan yes. Question mark. Dia itu tanda tanya. Jadi when titik-titik the conference. Berarti ini kalimat pernyataan atau kalimat pertanyaan? Pertanyaan. Karena ada tanda tanya di sana. When titik-titik the conference. Berarti kalau yang menandakan pertanyaan yang A, yang B, atau yang C. Kalau untuk membuat pernyataan, pertanyaan di dalam bahasa Inggris, kita membutuhkan kata kerja kata kerja bantu di sana, ya. Yang mana yang yang memakai kata kerja bantu di sana? Yang A tidak ada kata kerja bantu, langsung aja attendin, langsung aja menghadiri. Tidak ada tambahan kata kerja di sana. Berarti kita eliminasi yang A. Nah, di bagian yang B ini ada kata kerja bantu di sana. Ada did, ada juga will. Nah, karena kita butuh ini, kita butuh did, kita butuh will untuk membuat pertanyaan. Cuman yang benar strukturnya, cuman yang benar susunannya, apakah yang did atau yang will, yang benar susunannya, yang b atau yang c, yang benar susunannya, ya, oke, okay. yang b atau yang c, yang benar susunannya, oke, okay, ya, jadi kalau untuk membuat pertanyaan itu, maka didnya apa, kata kerja bantunya itu di awal. Did the doctor attend the conference? Nah itu baru betul yang B ya. Kalau yang C baru masih statement, masih pernyataan. The doctor will attend. Dokternya akan hadir. Jadi kalau kita bikin pertanyaan pasti kebanyakan to be-nya ini, kata kerja bantunya ini di awal kan. Kalau kita nanya ke orang pakai bahasa Indonesia kan gitu. Pasti kata kerja bantunya di awal kan. What is your name? Apa namamu? What is your name? Enggak. What your name is? Gitu, enggak kan kata kerjanya enggak dia enggak di belakang. Kata kerja bantu tapi di awal what is your name. Kalau kita pakai do, did dan das juga sama. Do you love me? Do, like, do, do, do dulu kan? Ya, tidak you love me do? Enggak, enggak begitu kan pertanyaannya. Walaupun kita pakai 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 suara yang memang suara tanya gitu ya. Tapi tidak strukturnya tidak pas. Oke. Jawaban kita berarti yang mana? Yang yang B. Lanjut. Skill yang selanjutnya adalah skill yang kedua. Ya ada di halaman di slide 33, be careful of object of preposition. Oke, okay, lanjut lagi di yang slide ke-33, skill yang kedua, be careful of object of preposition. Nah, ini. Kita lihat di slide selanjutnya di contohnya. Oke. Okay. Oke, okay, lanjut lagi. Nah, ini tetap kita pakaikan skill yang pertama tadi bahwa pastikan kalau dalam kalimat tersebut ada subjeknya, ada juga verbnya, ada kata kerjanya. Ada subjek nggak di kalimat ini? Sarah titik titik koma Sarah realizes her basketball shots. Ada ya subjeknya apa? Siapa? Sarah ya Sarah subjek. Ada kata kerja nggak di sana? Apa yang dikerjakan Sarah ada nggak di sana? Ada yaitu apa? Rally jarang, misis, Nah, miss ini yaitu meleset, ya. Sarah jarang meleset, her basketball shot. Jadi Sarah saat melempar bola basketnya ini jarang sekali uh, meleset. Ya, miss di sana artinya meleset, ya. walaupun ada miss arti lain, yaitu apa? Iya kangen, gitu ya. Tapi di sini maksudnya meleset, ya, bukan kangen, ya. Karena hubungannya dengan basketball shot, yaitu lemparan bola basket, ya. Oke subjeknya ada, kata kerjanya ada, terus kita cari apa dong? Kita nggak lagi cari subjek, kita nggak cari lagi kata kerja. Yang kita cari kata keterangannya saja. Jadi kalau di ABCD ini ada subjek, ada kata kerja, kita apa? Eliminasi. Coba kita lihat bagian yang D. Di D ini ada kata kerja, mana? Play, bermain. Kita eliminasi play-nya karena ada kata kerja. Kita nggak butuh kata kerja, kita nggak butuh subjek karena sudah ada di sana. Di bagian yang C, Sarah is nah, subjeknya ada, kata kerjanya juga ada. Is di sana kita bagian C, eliminasi juga di bagian yang B, player subjek ada. Is kata kerja ada, kita eliminasi, eliminasi lagi. Bagian yang B berarti jawaban kita yang mana? Yang A yaitu an excellent basketball player. Ya, di sana kan enggak ada kata kerja. Ya, di sana juga nggak ada subjek. Maksudnya apa? Anda excellent basketball player, pemain yang luar pemain basket yang luar biasa itu. Siapa? Subjeknya yaitu siapa? Sarah ya. Oke, okay, seperti itu. Jadi kalau sudah ada subjeknya, sudah ada verbnya, jangan lagi cari subjek, jangan lagi cari verb ya. Oke, okay, lanjut ke skill selanjutnya. Skill selanjutnya adalah return expression nah biasanya kalau yang tadi ABCD-nya kan ke bawah ya. ABCD-nya ke bawah, terus kita nyari jawaban yang benar. Nah, hati-hati untuk nomor 21 sampai nomor 40 ini. ABCD-nya ke pinggir. Seperti itu, tenants in the Apartment Next to Mine is Giving Party this evening. ABCD-nya ke pinggir. Ingat-ingat nanti kalau ABCD-nya ke pinggir, berarti apa yang harus kita lakukan? Sebaliknya, cari jawaban yang salah. Karena ada tiga jawaban benar, satu salah di sana. Yang mana coba yang salah di sini? tenants Subjeknya apa di sana? Singular atau plural? Subjeknya satu atau lebih dari satu? Oh ada S-nya. Iya, berarti lebih dari satu. Tapi yang harus kita ingat nanti, kalau ada S-nya memang lebih dari satu ya. Tapi ada juga beberapa subjek yang memang tidak menambahkan S untuk singular, untuk lebih dari satu ya. Contohnya main, main. Woman jadi women gitu kan, gak ditambahkan S ya. Uh, child jadi children gitu kan yang tidak ditambahkan s jadi ada beberapa subjek yang memang tidak ditambahkan s tapi mostly kebanyakan memang ditambahkan s dan kita tahu subjeknya di sini adalah plural lebih dari satu maka kata kerja yang dipakai adalah kata kerja untuk yang modern one untuk yang plural untuk yang lebih dari satu yang mana berarti yang salah yaitu yang yang c ya is giving harusnya apa harusnya are giving ya kalau is kan untuk singular untuk he she dan it gitu kan ya. Nah, kalau detinan seharusnya pakainya R ya. Berarti kita pilih yang pilih yang C. Enggak usah diminta menjadi R gitu enggak ya. Langsung aja pilih yang salah yang mana yang C. Oke, kita pilih itu beres gitu ya. Terus kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, nah kita lihat contoh di slide 39 di sana. Ada contoh di sana di 39. She did not know where most of people in the room was from. Ingat yang salah, yang salah yang mana? Kita lihat subjek dan verbnya ini harus harus uh, sama, harus berimbang, harus agreement, harus harus, harus sesuai. She did not know. Subjeknya apa? She. Verbnya kata kerjanya did not know. Betul. Berarti yang A ini sudah benar. Where di mana ini sudah benar. Most of people in the room was from. Di sana ada kata people. People itu satu atau lebih dari satu. Walaupun tidak ada s-nya, walaupun tidak ada s-nya ya. Ini maknanya lebih dari satu, ya. Sama halnya dengan uh, men tadi menjadi men, woman tadi menjadi women. Ada beberapa kata yang memang pluralnya itu uh, irregular, tidak beraturan ya, Jadi, tidak, tidak selalu ditambahkan s. Maka verb di sana yang dipakai bukan was ya, tapi apa were karena lebih dari satu. Nah nanti di rumah pelajari ya, pelajari to be to be ini ya, pelajari antara is penggunaan is, "-mr", was, uh, were, do, does, did itu nanti dipelajari di rumah ya. Have, has tadi ya, had. Pelajari di rumah ya kalau di sini kita nggak cukup waktunya. Oke, kita lanjut lagi. kita ke bagian ke reading sekarang. Nah, kalau soal reading ini kita udah biasa sebenarnya untuk soal-soal reading ini. Kita waktu ujian nasional soalnya seperti ini ya. Yaitu ada soal bacaan reading comprehension ini di slide ke-43 tentang apa? Obsidian. Di slide ke-43 kita lihat di sana Nah ini obesidian is a distinctive bla 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 panjang ya. Di sana ada 5, 10, 15 di sebelah kiri itu. Maksudnya apa? Itu garis ya. Ada di line 5 berarti garis ke 5, 10 berarti garis ke 10, 15 berarti garis ke 15. Karena biasanya pertanyaan itu selalu mengacu ke garis. Kata di garis ke 5 ini maksudnya apa? Biasanya begitu. Oke, kita lihat langsung ke contoh soalnya. Skill yang pertama, answer the main idea. Kebanyakan nanti Selalu. Selalu ada pertanyaan main idea atau gagasan utama atau pokoknya apa, topiknya apa sih yang sedang diperbincangkan dalam teks ini. Oke, dan di sana jawabannya apa? Kita nggak usah baca semua ya, kita nggak usah baca Obesidian, is bla 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 bla. kita baca dulu baru kita lihat pertanyaan. Jadi biar cepat kita langsung ke pertanyaan saja. Kita kesampingkan dulu bacaannya, kita langsung ke pertanyaan. Ya, pertanyaannya apa di sana? Kita langsung lihat pertanyaan dulu. What is the topic? Nah, topiknya apa? Lah, baru kita baca. Baru kita lihat kebacaan. Ah, biasanya kalau topik main idea di sana adalah subjek. Subjek mana? Subjek yang ada di paragraf pertama, subjek yang ada di paragraf kedua, subjek yang ada di paragraf ketiga. Subjek di paragraf pertama di sana apa? Obsidian is. Nah, subjeknya obsidian. Di bagian paragraf kedua, obsidian is generally obsidian juga ya. Di paragraf yang ketiga, because of its property, obsidian was subjeknya obsidian juga kan. Di tiga paragraf tersebut berarti jelas jawaban kita yang mana? Yang a, b, c atau d? A, b, c atau d? Yang a ya? Iya, yang a ya, yang a yaitu obi Sidian ya yang yang A ya karena itu yang sering yang muncul di bagian paragraf pertama, subjek paragraf pertama, subjek paragraf kedua dan juga subjek paragraf ketiga. Biasanya itu pertanyaan yang sering muncul di dalam reading tersebut ya. Kemudian juga find pronoun reference, cari referensi. Biasanya mereka pakai pronoun kata ganti untuk referensi-referensi yang lain ya. Nah, seperti contoh di sana untuk soal selanjutnya di reading ini ada di apa di slide ke-45. Fine pronoun reference the word site uh, the word site nah, itu the word site in line 10 is close meaning into nah close ini sama close meaning ini sama dengan apa sama dengan sinonim ya jadi makna yang sama dengan kata site nah ini uh, apa gunanya gunanya apa gunanya apa nomor tadi nomor 5 nomor 10 nomor 15 ini ini gunanya ya gunanya agar kita bisa lihat langsung gak usah baca dari awal sampai akhir ya. Jadi di sana bagian yang pertama ada obsidian is distinctive type of engineers. Nah, bagian 10 such sites are the giant files bla bla bla. Nah, sites di sana maksudnya apa? Nah, kita di sini ada jebakan lagi ya. Kita jangan lagi terjebak, oh, site itu kan situs, berarti tempat dong. Berarti C dong. Enggak ya. Bukan. Itu menjebak lagi. Jawabannya bukan yang bukan yang C. Jawabannya adalah yang yang B, layers, lapisan. Jadi kalau kita lihat baca dari paragraf Kedua ini dari awal ya, sampai paragraf kedua terakhir, maka jawabannya adalah apa? Layers lapisan ya, oke. Dan lanjut lagi ke slide berikutnya, Beres ya, oke. Nah, itu jadi kita uh, uh, sekilas ya, satu jam ini semoga bisa dijadikan bahan referensi untuk belajar selanjutnya setelah ini ya. Jadi, kalau bisa setelah ini, kita belajar lagi ya, kita lanjut lagi eh uh, uh, pelajari buku-buku TOEFL-nya ya, aplikasi aplikasi TOEFL-nya kita lihat ya, apa yang sudah disampaikan di sini diperkuat lagi ya dengan bacaan-bacaan. Oke. Okay. Eh uh, semoga sukses tesnya ya. Good luck. Uh, thank you. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mungkin ada pertanyaan, kita punya waktu satu atau dua menit ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, oke. Untuk mengajukan pertanyaan, boleh di kolom chat, ya Pak. Kemudian juga boleh di raise hand, oke, okay. raise hand, oke, okay. atau di kolom chat juga silahkan ya. Kalau memang ada pertanyaan seputar topol ini, silakan. Oke, okay, good luck ya! Kalau tidak ada pertanyaan, semoga sukses tesnya. Kemudian, selanjutnya akan ada tutorial bagaimana kita melakukan tes selanjutnya, ya, oleh Pak Rudi. Maka, Pak Rudi, silakan. Oke, okay. selamat pagi, teman-teman semua. Terima kasih barusan sudah mengikuti pelatihan, pelatihan TOEFL yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang barusan ya. Nah, sekarang di sini ada sekitar 10 menitan ya. Saya akan menjelaskan atau membagikan tutorial untuk pelaksanaan tes TOEFL secara online itu. Oke, okay. teman-teman semua, tadi di grup WhatsApp saya sudah membagikan username sama password ya dalam bentuk foto. Nah itu akan menjadi akun teman-teman semua yang nanti digunakan untuk melaksanakan tes online. Nah, step-step sederhananya saya tadi juga sudah informasikan di grup WhatsApp. Di sini saya akan mencontohkan secara langsung ya teman-teman, mohon disimak dan kalau ada pertanyaan nanti silahkan di akhir session ditanyakan. Nah. Pertama-tama, yang harus teman lakukan adalah pastikan siapkan perangkatnya, ya. Dan saya merekomendasikan untuk menggunakan laptop ataupun personal computer, ya. Tidak disarankan untuk menggunakan handphone, tapi kalau tidak ada laptop dan/atau komputernya, silakan menggunakan handphone. Nah, apa sih bedanya? Mungkin di layar monitornya, ya. Kalau di laptop, itu akan lebar secara lega bisa diakses dan enak menyentuh tombolnya kalau di uh, handphone mungkin akan sedikit terbatas layarnya oke okay. untuk yang pertama uh, langkah yang pertama yaitu masuk ke mesin pencarian ya Google Google ataupun Bing silahkan kemudian diklik kksunigal.org ya kksunigal.org nanti tampilannya akan seperti di screen yang saya share teman-teman Teman-teman akan masuk ke website kksunigal.org, dan akan ada box yang harus diisi username ini menggunakan email. Kemudian, password saya contohkan ya. Kita masuk ke akun kksunigal.org dengan memasukkan email sebagai username yang tadi sudah saya share di grup WhatsApp. Nah, kemudian setelah login barusan, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Tampilannya akan terlihat seperti di screen yang saya share. Di sini, you are login in as siapa? Nah, selanjutnya diklik bilah di sini di atas ada layanan bahasa ya. Layanan bahasa silahkan diklik. Nah, pastikan nanti pas pelaksanaan tes uh, sinyal koneksi jaringan teman-teman semua aman ya. Uh, terutama kuatannya juga harus aman. Nah, di sini ada setelah diklik layanan bahasa, nah akan ada tampilan seperti ini yaitu pelatihan TOEFL GEPT. Nah, ini untuk pelatihan ya, teman-teman. Boleh nih teman-teman mau mengerjakan untuk pelatihan silakan tinggal diklik take this course ya. Take this course. Kita klik take this course. Setelah diklik take discourse, tampilan yang akan muncul seperti di share yang saya screen. Uh, Galuh English Proficiency Test. Nah, di sini. Ini untuk memulai soal, silakan teman-teman bisa mengklik Start Galuh English Proficiency Test. Arahkan kursor-kursornya ke tulisan Start Galuh English Proficiency Test, ya. Kemudian diklik, nanti akan muncul new tab. Nah, di sini teman-teman akan melaksanakan atau mengerjakan pelatihan nih TOEFL GPT trial. Nah, silakan diisi. Yang pertama email, emailnya masukkan. Masukkan email teman-teman semua, kemudian klik tombol next. Nah, kemudian nama lengkapnya. Masukkan nama lengkap teman-teman semua. Kemudian nomor induk mahasiswa. Kemudian program studinya. Nah misalkan kalau dari manajemen program studi manajemen. Next. Nah setelah ini silahkan mulai pelatihan soal. Nah untuk yang listening itu ada berupa audio bisa di play. Kemudian silahkan dijawab ada opsinya di sini. Di scroll saja ke bawah. Kemudian setelah itu klik next lagi untuk melanjutkan nomor selanjutnya. Nah, tapi harus ada yang diisi ya sebelum melanjutkan. Ini ada yang harus kita isi. Contohnya ini saya ngasal saja ya. Ini hanya untuk tutorial saja. Nanti e, audionya bisa diputar. Nah, kemudian setelah ini di next saja. Kemudian kita masuk ke section 2 structure ya soalnya silahkan dipilih do not play tripper bla 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 saya pilih saja ini benar-benar random ya teman-teman hanya untuk tutorial saja kemudian next ini masuk ke bagian written expression nah untuk written expression seperti ini seperti biasa dicari jawaban yang errornya dipilih jawaban yang dirasa salah Kemudian next. Bagian terakhir, bagian terakhir reading comprehension. Di reading comprehension akan ada contoh petunjuknya dan ini contoh soalnya. Nah ini ada teksnya silahkan dibaca kemudian ingat soalnya di sini. Dan dipilih opsi jawaban yang dirasa benar. Kemudian next. Nah di sini ada yang terakhir nih. This is the end of the TOEFL JPT test. Top work on your test. Good luck. Nah, ini tandanya teman-teman sudah mengerjakan yang barusan. Tinggal di submit saja. Ya. Di submit. Nah, kalau sudah ada tulisan your response has been recorded berarti tandanya teman-teman sudah mencoba melakukan Pengerjaan pelatihan online untuk TOPEL ini ya, untuk di kemudian hari pas pada saat tesnya, insya Allah teman-teman akan sama seperti ini melaksanakan tes onlinenya. Nah, setelah teman-teman selesai mengerjakan di tab yang ini, kembali ke tab yang sebelumnya. kembali ke tab yang sebelumnya untuk mengcomplete ya teman-teman. Nah, di sini ada tombol complete, silahkan di complete. Oke. Okay. Nah, kemudian finish course setelah completed finish course. Nah setelah di finish itu tandanya teman-teman sudah selesai mengerjakan tes TOEFL Galuh English Proficiency Test secara online. Nah setelah itu silahkan log out akunnya dengan cara mengklik tombol home kemudian nanti akan dibawa ke laman pertama dan silahkan di log out teman-teman. Di log out di sini. Seperti itu tutorialnya, teman-teman. Ya, step-stepnya saya sudah sharekan di grup WhatsApp, kemudian username dan passwordnya juga sudah saya share di grup WhatsApp. Nah, cukup sekian untuk tutorialnya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, uh, saya ucapkan thank you very much for your participation in joining Topel GPT training untuk Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen kali ini ya. Nah untuk selanjutnya siapkan saja untuk tes yang akan dilaksanakan Insya Allah di bulan Agustus nanti ya teman-teman. Sekali lagi thank you very much for your nice attention. Cukup sekian untuk pelatihan Topel JIPT online sesi 1. Silakan kembali melanjutkan aktivitas yang tertunda. Selamat uh, beraktivitas. Have a great day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.